Halo guys, kembali lagi dengan channel Lopez. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan bermain Forsip ya. Ini saya habis download. Ini saya masih tutorial. Sebenarnya sih saya udah pernah guys ini. Tapi udah lupa semua kontrol itu udah lupa. Yes. Dan ya, sini aku pakai kapal Tripits, KMS Tripits. Kalian bisa lihat sini. Ini ya, karena ini Arkansas itu setahu gue paling tertebel gitu, paling tebel di kecil gitu. Dan aku berhasil kill satu di sini, aku pakai ulton. Dan sebenarnya sih aku udah aja guys. Oke. Putih-putihnya itu guys untuk ngasih tahu itu guys. Nanti kenaknya di mana gitu ya kan. Udah selesai guys. Oke guys, aku baru main satu, aku akan ganti jadi bahasa Indonesia. Kenapa sih aku selalu nggak beruntung gitu loh? Dulu tuh aku pernah langsung dapet anu guys, apa yang wow itu? Wow, langsung 500.000 guys. Tidak ya? Oke, sini aku mau upgrade ini. Wow, murah sekali guys. Kok di updatean yang sekarang itu upgrade-nya itu harus satu-satu ya guys ya. Dulu tuh aku tuh bisa ngupdate ke sini terus ke sana gitu ya kan. Oke guys, di sini aku dapat Carol Cow Score yang itu cepet jalannya guys. Aja terus videonya ya guys. Ini dulu itu aku sudah sampai sini guys. Ini udah bagus banget, udah berwarna wow gitu ya kan. Ini tapi wow untuk mumpung cukup ya guys ya. Oh my god. Oke. Yang ini jangan lupa di upgrade guys, ini tuh penting banget untuk kalau ada pesawat-pesawat yang patrol kita ya. Semua upgrade apa? Oh ini guys, upgrade itu ya. Oke, okay. Di sini tujuannya itu aku mau beli kapal Fletcher. Gimana sih Fletcher?
Lah, Fletcher kemana sih? Nah, ini dia. Ini level 4 baru saya ya guys ya. Ini tuh sound gamon di hadiah. Nah, ini majestic. Ini red plus. Oke, langsung aja kita perang dunia ya guys ya. Kapal Royal Sonarphone aja. Oke. Oke. Di sini HP. Di sini health point-nya aku udah update ya tadi guys. Wow, latihan bos. Bukannya tadi udah latihan bos. Oh my god, Desmoines. Kenapa ada kamu? Oke, kita akan tembakin aja guys. Damage-nya kita yes. Pertama kali main loh ini. Sekrap. Oke. Namanya dia sekrap. Sekalian aja sekarang. Oke, mungkin ini aku akan jadiin berpart-part ya guys ya. Hati-hati. Itu tuh damage-nya sangat berbahaya untuk kapal kita guys. Kenapa? Kenapa setiap kali aku main, pertama main langsung aja ada kapal besar. Gak tahu lagi guys. Ini udah masuk ya kan. Kita ganti yang ini. Kita bisa bakar dia. Kita kapal berani guys. Gak boleh mundur ya. Keluar. Nah gitu guys. Fungsinya secondary itu. Keluar. Wow, langsung. Nah gitu guys, mantuin tembak-tembak gitu guys, biar-biar. Dikil lu guys. Kapal kecil kill kah? Kapal besar. Cruiser. Wow. Oke, yang standari. Gila sih. Damage. Kapal induk itu menyebalkan. Oke, I'm fine. Damage ku guys. Tokan. Ini harus kita guys yang nge-kill guys. Parah sih kalau kita nge-kill sih. Soalnya ya what do you mean? Ini kill lagi 4 bosku. Oh no. Dia mau nge-kill sasaranku. Alah, kan nge-kill guys. Oke, guys. Sumpah sih ini 400 guys. Parah guys ya. 3 langsung cuy. Lihat
Lihat guys, lihat. Tiga langsung. Wadidaw. Ini AKG ini sumpah nu banget dia ya. Ya guys, soalnya anu guys, apa itu? Kepala Indo itu memang susah gitu ya kan. Emang susah dikendalikannya. Bisa rank 2 dong. Jadi ya dong. Parah sih. Oke. Akan biasa. Mahal bos. Wow. Wow. Kenapa beli banget? Ini tuh mempengaruhi sama health point ya guys ya. Bendera ini juga health pointnya bertambah 21 guys. Itu wow. Oke okay. Oke okay. Ini 400, ini 200. Aku akan beli ini guys. Jadinya guys, apa itu namanya, 174.000 guys nyawanya kita guys. Oke. Mungkin di episode selanjutnya aku akan nambahin yang namanya itu chat guys. Chat gini loh. Wow, ini sih bagus parah ya guys. Dulu itu aku pernah pakai ini coy. Ya, 11.000. Oh my god. Ini coy. Ini gila parah. Kayak ini loh. Ini chat ini ya guys ya. Yang meningkatkan uang kita coy. Uang kita. Jadi kalau kita anu itu, nah ini kalian bisa lihat di sini. Bonus solar nanti ini nambah gini, bonus pangkat jadi nambah gitu loh coy, nambah anunya ranknya gitu. Biasanya pas nggak pakai ini aku pas biasanya apa ningkatnya cuma 38.000 jadinya 40.000 gitu guys. Maksudnya itu gitu, chat itu. Terus anu oke guys, itu kehokian ya. Itu yang namanya hoki itu gitu guys. Gitu ya guys ya. Hoki itu bisa datang kapanpun, dimanapun. Wah, mahal sih guys. Wah. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video dari saya dapat place yang dari saya dapat place dan ya. And I'll see you next video. Dan karena ini masih dan ya, selamat Idul Adha bagi semua viewers saya atau dikit. Oke. Okay.